Oke guys, masih di konten yang sama yaitu tentang keseharian masyarakat pedesaan yaitu petani dan nelayan. Dan saat ini saya kembali lagi bergabung bersama masyarakat khususnya yang ada di Desa Lorulun untuk berburu ikan. Nah, itu dia guys, ikannya lagi tidur. Lumayan gede guys. Mantap. Enak banget guys kalau kita berburu ikan di malam hari karena ikannya kebanyakan pada tidur guys. Dapat lagi satu, dan beginilah hidup di desa. Kita cuma butuhkan waktu kurang lebih 5 menit sudah bisa merasakan ikan segar guys. Oke, lanjut lagi. Itu guys, ikannya lagi tidur. Enak banget guys kalau kita berburu ikan. Di sini ikannya lumayan gede-gede guys. Lanjut lagi kita. Itu guys, ikannya lumayan lagi tidur, cuma di sini nggak kelihatan ada karena senternya silau. Biar saya turunin kameranya agak ke dalam lagi biar kelihatan. Nah, itu dia guys ikannya. Mantap. Lanjut lagi kita cari, gak bakalan jauh kok ikan-ikannya pada tidur. Nah sebentar guys, ada satu yang keinjak. Bentar saya sorot dulu, lumayan gede guys. Itu dia guys, ikan barona guys. Kalau kata orang Tanimbar di sini, ikan samandar. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. See you next time my video, and thank you for watching.